Yuk, cek cek 1 2 3 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how is it going my fellow riders? Kali ini kita bakal ke Puncut ya katanya. Ya, malam Sabtu sekarang jadwalnya anak-anak riding. Sebenarnya enggak jadwalnya juga sih, ini kayak kalau gabut aja. Ya berhubung pada gabut jadi kita gas Puncut aja sekarang. Ya nongkrong-nongkrong aja sih, nongkrong di warung-warung biasa, enggak harus yang mahal-mahal. Ini kameranya udah pas belum ya? Kayaknya sih pas. Ya. Ada yang depan dia. Lagi pada siap-siap. Terus nanti ya, Chan. Ya ini kita bareng WR Bandung Raya 1 2 3 4 5 6 motor, 7 motor. Dan gue disuruh duluan. Ayo, kita gas, gaspol. Ini NR-NR biasa aja cuy ya. Kemarin itu sebenarnya pengen NR, cuman gue lupa gak bawa GoPro, jadinya NR-nya baru sekarang gitu. Ini mudah-mudahan kameranya gak terlalu bawah ya. Dari kanan langsung kiri cuy, mantap memang. Nah ini sambil ke jalan arah Puncut, gue sambil ngobrol-ngobrol soal PPKM level 3 ya, yang katanya di cancel oleh pemerintah. Nah gak tahu sih alasannya kenapa. Hah? Kayaknya deh untuk meningkatkan ekonomi wisata Indonesia ya. Hah? Hah? Ditinggal? Ya kalau gua sendiri sih setuju ya kalau misalkan PPKM level 3 ini di cancel. Gak tau nih kalau menurut lu gimana? Apakah seharusnya pemerintah memperlakukan level 3 atau enggak nih? Tapi kalau menurut gua sih ya mending cancel aja sih, percuma. Ini kita nyobain beletak-beletak aja. Woo! Beletak-beletak mod. Tanjakannya curam sih. Ya pasti kalau misalkan PPKM level 3 diberlakukan juga banyak yang protes ya cuy. Jadi mungkin itulah alasan pemerintah kenapa meng-cancel PPKM level 3 ini. Anaknya supermoto tuh main hajar-hajar aja cuy. Mau jalan jelek, mau ada polisi tidur, hajar aja. Ya ini tempatnya cuy, biasanya ada live music sih sekarang. Gak tahu ada, gak tahu enggak. Kalau kemarin ada. Kita nongkrong-nongkrong dulu cuy, itu kenapa ya? Ya, iya bingung. Non.
sudah sampai. Ya, ini ada Amifta ya. Ada Nandi Gabut. Ada Aridwan. Ada Pak Ketu beserta istrinya. Si Arudi kata tadi pulang dulu kayaknya. Ya kita nongkrong-nongkrong dulu aja, cuy. Vlog dong. Anjik, ke dolar kuning. Tempatnya udah mau close order, cuy. Jadinya kita pusing nyari tempat. Mono kafe bisa tete jam sabara tutup. Ayo. Iluhur paling aya. Ayo. Ya. Bos. Ya, gagal nongkrong. Cek dulu sih di atas ada kafe katanya. Enggak tahu buka enggak tahu. Sudah. Dan siapa? Udah close order dah. Hah? Udah close order. Puncut Food Park. Bismillahirrahmanirrahim. Tama mobil, Wak. Iya. Yeah. Sanying. Aduh, aduh. Awas baret eta. Mudah-mudahan belum close order. Seganteng itu. Anjing. Pede anjing. Pede deh juga mama. Later. Paduluan-duluan. Ayo. Wah, seorang mah tukang weh. Yo, lanjut lagi, cuy. Jadi tempatnya udah mau tutup. Jadi ajik. Tempatnya udah mau tutup, cuy. Jadinya kita pindah tempat. Enggak tahu sih mau kemana, ngikutin mereka aja. Sekarang lagi di daerah Puncut. Kita katanya mau ke Dago sih. Ini lewatnya berarti lewat lewat Cimuluit ini mah. Jalannya lumayan gelap sih. Masih dengan anak-anak WR Bandung Raya. Sekarang tuh udah jam berapa? Udah jam 12:30 kalau nggak salah. Berhubung anak-anak lagi pada free, terus besok juga banyak yang libur, jadi kita NR dulu sampai ya nggak lama-lama, paling jam 1, jam 1:30 pulang. Ini udah banyak ya, 9 motor dari 7 motor, tadi nambah 2 motor datang Uda sama datang Iza. Oh, total 10 sama temennya Iza tuh pakai face mask. Biasa, kita mah setelan belakang aja. Kalau nge-vlog emang harus di belakang kan, biar kelihatan semua, cuy. Kalau sendiri di depan tuh gabut anjir. Apa yang mau dilihat, cuy? Nah, untuk kalian yang mau gabung, motornya WR, terus gabut ya kan,
nggak ada teman buat riding, boleh join ke UR Bandung Raya. Instagramnya ada di deskripsi. Tinggal chat aja, adminnya itu si Nandi. Tinggal chat aja, misalkan ah mau gabung, silahkan gitu. Tarik dulu. Jalannya bumpy ya cuy ya, cuman enak gitu kalau pakai motor ini emang nggak kerasa. Paling kamera ada goyang aja. Saya GoPro 4 sih. Stabilizernya masih kurang. Jadi mohon maaf kalau misalkan gambarnya getar-getar ya cuy ya. Ini ke kiri, oke. Ini mau ke kanan ya. Minder lah cuy, kalau misalkan kalian motornya WR terus masih standar lah, belum dimodif-modif lah, jangan minder. Emang kalau masuk komunitas harus dimodif dulu motornya, kan enggak? Yang penting motornya WR aja. Banyak yang masih orisinilan juga. Jangan minder-minder pokoknya mah. Itu yang pakai facemat aja kita ajak kok. Penting jaga etika aja di jalan. Jadi kalau mau join ya join aja. Jangan alasannya bang motor gua masih standar. Alah. Alasan belaka gitu. Tingginya pakai One Ori mah. Tinggi. Orang gue tenapak dah. Lu di depan. Rolling in the deep. Bensin anjir. Oh ada yang mau ngisi. Ah dua bar mah aman ini mah. Sampai puncak juga nyampe. Ya 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 ya. Mangga. Anjay. Pembalap kita nih. Anjay. Hah? Sarung tangan. Sarung tangan sama dong. Saya mah udah kotor anjir. Nyari yang warna biru enggak ada ya? Enggak ada. Susah emang. Emang pesannya yang biru, yang datang warna ini. Emang pesan di mana? SR. Oh. Di Faisal ada emang? Ada di Faisal. Enak kalau hari-hari gini mah sepi. Biasanya kalau malam Minggu, oh rame anjir. Banyak yang nyeting knalpot lah, banyak yang speeding lah. Oh, 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 oh.